Ya, selamat pagi. Saya percaya kita semua siap menerima berkat Tuhan. Kita bangun pagi-pagi. Siapkan hati, pikiran kita, karena kita percaya Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sungguh memperhatikan kita dengan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Segala pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi dan Tuhan bertanggung jawab penuh di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita belajar untuk apa yang akan kita buat sehingga kita layak berkenan di hadap di hati Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kehidupan kita ini kita hadapi berbagai macam tantangan. Tetapi tanpa kita sadari, kita dapat melewati semua tantangan itu. Dan ini saya percaya sekali oleh anugerah Tuhan kita dapat melewati tantangan demi tantangan. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang favor of God. Dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk diurapi dan diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau mendapat perkenanan di hati Tuhan. Nah, mari kita melihat di layar kita. Saya mencatat di sini ada dalam 1 Samuel 13 ayatnya ke-14, 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang ku, diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku yang saya kasihi, ayat firman Tuhan ini berbicara untuk Saul. Karena Saul tidak taat dan Saul adalah orang yang dipilih raja pertama bagi Israel. Awalnya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir mereka menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka dipimpin dan mereka tunduk pada teokrasi atau pemerintahan yang berpusat hanya kepada Allah. Mereka tunduk seperti itu dan bangsa Israel meminta kepada Samuel yang sebagai hakim saat itu untuk mereka diberikan raja agar mereka sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Lalu diangkatlah Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Tapi berjalannya waktu, berjalannya waktu Saul orang ditemukan tidak taat Saul tidak tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan mencopot Saul dari jabatannya. Tuhan yang mencopot Saul dari jabatannya, lalu dikatakan Tuhan mengangkat Daud. Selanjutnya, kita lihat Tuhan mengangkat Daud. Dan nah, waktu Tuhan mencopot Saul, Tuhan sudah mempersiapkan Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, kalau ini kita melihat bersama-sama. Daud yang tidak pernah terpikirkan untuk menjadi raja. Dia dipilih Tuhan. Kenapa dia dipilih Tuhan? Kita belajar bersama-sama. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Berdasarkan catatan Alkitab, kita temukan bahwa Daud merupakan sosok yang mendapat perkenanan di hati Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan. Untuk karenanya, Daud terpilih. Dia berada dengan para dia berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan kalau dikatakan Daud orang yang sangat luar biasa, dia berbeda dengan yang lain dari mudanya. Waktu dia dipilih untuk memimpin di bangsa Israel, dia masih muda sekali. Pada waktu bangsa Israel ketakutan karena Goliat datang hendak melawan bangsa Israel, hendak memusnahkan bangsa Israel. Satu-satunya orang yang berani menghadapi goliat adalah Daud. Dengan wajah yang sangat pipinya masih sekemerah-merahan, dia masih sangat remaja. Saat itu, dia hampiri goliat, dia tidak takut menghadapi goliat, dia hampiri goliat, dan menjadi satu cemooh di Goliat merasa sepertinya cemooh karena Goliat melawan dengan tombak lembing dan pedang tetapi Daud mendatangi Goliat memakai batu dia pakai umpan semua batu aja yang diikat di tangan dia dan sepertinya satu satu penghinaan untuk Goliat. Nah di sini kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya kuasa Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Waktu Daud melawan Goliat, Daud hanya menyebut di dalam nama Allahku, dia melawan Goliat dengan nama Tuhan Allah yang kusembah. Dia melawan, dia melemparkan batu itu kepada Goliat karena dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sudah menolong dia dan tetap menolong dia. Dan saat itu Goliat jatuh, semua orang kebingungan, semua orang ketakutan. Tetapi bagi Daud, Daud tidak ketakutan menghadapi masalah itu karena Daud percaya Goliat pasti dapat dikalahkan. Dan saya selalu percaya saya yakin sekali masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, jika kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kuasa Tuhan dapat mengalahkan semua masalah yang jadi masalah. Jika kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, nah itu yang menjadi masalah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, ini yang menjadi masalah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ini yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Kita lihat bersama-sama, kalau Daud hadapi Goliat, perbedaan Daud dengan Goliat itu jauh sekali. Goliat badannya dua meter lebih dan badannya perkasa besar sekali. Sedangkan Daud, anak remaja yang pipinya masih kemerah-merahan, sepertinya tidak masuk akal untuk Daud dapat mengalahkan Goliat. Kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dia berkata kepada orang Filistin itu, apa yang dikatakan? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kusembah. Nah perhatikan, mereka memakai senjata, kekuatan mereka senjata, kekuatan Goliat senjata, badannya sudah besar dan dia kekuatannya di senjata. Tetapi Daud yang kecil, yang pipinya masih kemerah-merahan, dia mengandalkan Tuhan. Perbedaan besar terjadi. Sekilas mata kalau kita melihat Daud pasti mengalah. Kalau kita lihat sekilas mata kalah Daud, mungkin kita bisa berpikir dia dicincang-cincang. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. <tuh> tidak seperti itu terjadi karena Daud benar-benar berfokus kepada Tuhan. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan, saudaraku yang saya kasihi. Jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kuasa, kuasanya langit dan bumi. Artinya kita tidak perlu takut hadapi kenyataan-kenyataan yang besar yang ada di depan kita. Kita tetap melekat kepada Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan itu pasti dan sudah terjadi dalam hidup kita. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena waktu kita melekat sungguh-sungguh, kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita berubah. Waktu orang, -orang saya sering kali mengatakan seperti ini. Waktu seseorang mengenal atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tadinya dia nol, tadinya dia hampa, tadinya dia nggak ngerti apa-apa, tadinya dia nggak tahu apa-apa. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka kehidupannya berubah. Hidupnya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena roh yang ada di dalam dia sudah berubah. Sudah roh Tuhan yang masuk tinggal di dalam dia. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Kita jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus. Tidak saja KTP kita Kristen. Tapi hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kita berjalan di dalam takut akan Tuhan. Ini yang kita pelajari bersama-sama. Saudaraku yang akan kasih poin selanjutnya, ada beberapa hal tentang perkenanan Tuhan dari kehidupan Daud. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau sudah saya katakan tadi, Daud memiliki keteguhan iman. Daud memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Itu poin pertama. Dan poin kedua, saya mencatat di siri Daud memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Daud memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dengan terbukti Mazmur 119 ayat 164, tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Perhatikan, tujuh kali dalam sehari tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Perhatikan baik-baik. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di dalam penyembahan kita. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dan pada waktu kita memuji-muji Tuhan, Daud memuji-muji Tuhan tujuh kali sehari. Tujuh kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dan apa yang dilakukan Daud sangat berkenan di hati Tuhan. Nah ini yang perlu kita pelajari, Ibu Bapak, Saudaraku yang terkasih. Apakah kita buat segala sesuatu dalam hidup kita berkenan di hati Tuhan? ini yang paling penting. Kita perlu belajar bersama-sama. Waktu kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh kita siapkan waktu kita menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh kita punya waktu setiap hari kita siapkan waktu kita menyembah Tuhan. Saudara dengarkan, waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir loh di situ. Tuhan hadir. Dan Tuhan suka sekali disembah. Tuhan suka sekali. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Dia selalu, selalu, selalu buat yang terbaik untuk kita. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Saya punya satu pengalaman, kesaksian saya ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya punya kawan, dia masih sangat muda, dia waktu itu umur 16-17 tahun, saya umur 22 tahun pada waktu itu. Kami ketemu di dalam satu persekutuan. Dan dia bercerita bahwa dia baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Uh, saya senang sekali dengarnya. Sudah katakan, Kakak boleh saya ajar nanti ke rumah saya. Kakak lihat aja situasi rumah saya dan kakak tahu latar belakang saya. Kalau so, saya diajak ke rumahnya, saya pergi ke rumahnya. Rumahnya di Jalan Gunung Sahari, gangnya Gang MHT gitu, kecil seperti itu. Masuk dan diajak masuk ke rumahnya, saya terkejut karena di ruangan tamu rumahnya ada patung Buddha yang perutnya besar sekali di situ. Terus dia main mata sama saya, dia katakan, ini papaku. Papaku nyembahnya seperti itu. Saya diem, terus kita ngobrol sebentar, kita doa sebentar di ruangan tamunya. Tiba-tiba papanya datang, papanya kerjanya togel, apa itu judi. Main jual togel, seperti itu. Dan papanya datang ngomong sebentar dengan logatnya bapaknya lalu pergi. Lalu dia katakan, saya mau lihat keluargaku berubah saya mau lihat keluarga aku berubah, Kak, kata dia. Dan saya bilang, ya, yang bisa merubah bukan kita. Yang bisa berubah hanya Tuhan Yesus. Dia kata, iya. Makanya saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Saya punya latar belakang sama sekali. Bukan orang percaya. Tapi saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saudara tahu, sekarang dia bisa memimpin lebih 10.000 orang jemaat dia bisa memimpin, papanya sudah pindah, sudah tidak rumah yang kumuh lagi. Bapaknya sudah punya rumah yang bagus. Semua keluarganya sudah diberkati Tuhan. Di sini saya merenungkan baik-baik. Bahwa jika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak jadi orang biasa-biasa. Kita diangkat Tuhan menjadi raja-raja. Saya percaya sekali itu. Waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diubahkan Tuhan, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhan tidak membuat kita biasa-biasa, tapi Tuhan membuat kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Tuhan tetap setia dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam keadaan enak ataupun tidak enak, Tuhan tetap setia kepada kita. Mari kita bangun atau kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, bahwa waktu kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, sekeliling kita mengalami perubahan. Saya mengucap syukur, saya belajar, dan saya baca Alkitab ini. Saya belajar setiap hari. Saya melihat bahwa benar, perkenanan Tuhan itu terjadi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat betapa hebatnya kita, betapa pintarnya kita, tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau dikatakan... Daud tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena karena hukum-hukummu yang adil dia merasa sesuatu yang Tuhan berikan yang terbaik yang dia terima dari Tuhan yang terbaik makanya dia tidak lelah tidak berhenti memuji Tuhan tujuh kali dalam sehari tujuh kali dalam sehari dia menyembah Tuhan dia mau meninggikan Tuhan, dan nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat poin ketiga: Daud memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Daud memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini yang paling uh, penting untuk kita renungkan bersama-sama, karena... Kalau kita semakin tinggi ikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pastikan kita punya hubungan dengan orang lain itu semakin mesra, semakin dekat, semakin akrab. Bukan kalau kita semakin tinggi dengan Tuhan, kita jauh dengan orang-orang tidak, tapi waktu kita semakin tinggi dengan Tuhan, kita semakin akrab dengan sekeliling kita. Orang-orang dapat merasakan hadirnya Tuhan pada waktu kita berbicara dengan mereka. Orang-orang merasakan Tuhan hadir pada waktu kita berbicara dengan mereka. Mereka merasakan baiknya Tuhan pada waktu kami berbicara dengan saudara, berbicara dengan seseorang. Karena saudara punya hubungan yang rendah hati, saudara punya rendah hati di hadapan Tuhan, maka saudara ketemu siapa saja. Orang itu merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita orang itu merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita bicara dengan siapa saja orang itu diberkati. Kenapa diberkati? Bukan karena kita hebat. Tapi Tuhan hadir di dalam hidup kita dan ucapan kata kita yang membuat semua orang berubah. Mazmur 25 ayat 11 dikatakan oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Saudaraku yang terkasih, Daud tidak pernah berhenti memeriksa dirinya. Daud tidak pernah berhenti belajar untuk koreksi dirinya agar dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita belajar di pagi yang indah ini. Kita mau agar hidup kita semakin hari semakin menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau agar orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kali kita berbicara dengan orang, orang itu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ini bisa terjadi kalau kita bergaul dengan Tuhan. Ini bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita bergaul dengan pemabuk, kita akan menjadi pemabuk. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang aneh, aneh, kita pun akan jadi orang yang aneh-aneh. Tetapi, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan jadi serupa dengan Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hati kita begitu, saudara mengatakan, "I love you, Lord. Aku mencintai Tuhan." Saat itu juga, Tuhan memberkati kita. Tuhan mengurapi kita, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Apakah kita terus suci? Apakah kita terus benar? Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang <tuh> kita bermasalah. Tapi Tuhan hadir, dan Tuhan tetap siapkan kita untuk bangkit kembali, dan Tuhan pakai. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, kita jatuh. Kita jatuh, jatuh, jatuh. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengangkat kita dari kejatuhan kita. Karena kita berharga di matanya. Saudara berharga di mata Tuhan. Sungguh-sungguh saudara berharga di mata Tuhan. Jadi waktu saudara memberi hidupmu untuk Tuhan, waktu saudara memberi seluruh hidupmu untuk Tuhan, saudara taat menyenangkan hati Tuhan, lalu saudara mulai melakukan tiga hal. Kalau ketiga memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, waktu saudara melakukan itu, maka tanpa saudara sadari kuasa Tuhan menyertai saudara. Kalau di sini saya catatan pertama memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, itu poin pertama, dan poin kedua memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, dan poin ketiga ini memiliki kerendahan hati. Nah saya sangat eh, diberkati dengan memiliki kerendahan hati. Karena semakin kita melayani Tuhan, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Apa sih yang bisa kita banggakan? Kita bisa karena Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kita mampu kita berbicara, kita bisa ikut morning chapel pagi ini pun karena anugerah Tuhan. Saudara itu morning chapel sudah lebih satu tahun. Siapkan dirimu untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sekelilingmu. Siapkan dirimu untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah tiga hal yang penting kita lakukan dalam hidup kita ini adalah kita taat pada apa yang dilakukan Tuhan, dan kita mau belajar untuk tiga hal tadi. Kita sungguh-sungguh punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya relasi yang benar dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh memiliki keteguhan iman kepada Tuhan, kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dan kita memiliki keteguhan hati di hadapan Tuhan. Dengan tiga hal ini, dimanapun engkau berada, bersiap menjadi berkat. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, semakin saudara diurapi Tuhan, semakin rendah hati, maka perkenanan Tuhan turun di dalam kehidupanmu perkenanan Tuhan turun di dalam hidup. Kita belajar dan kita jangan putus asa untuk hadapi kenyataan demi kenyataan. Mungkin hal yang pahit sedang terjadi saat ini dalam hidup. Mungkin keadaanmu sedang hadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tidak tahu persis. Apakah mungkin saudara hal ini dalam sedang menghadapi kesulitan ekonomi, Saudara sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Saya boleh saksikan beberapa hari yang lalu, saya mau perbaiki pintu kamar saya yang dimakan rayap. Jadi mesti beli kusen dan panggil tukang untuk mengerjakan karena saya kalau suruh bagian pintu pasang kusen saya bukan sama sekali orangnya, jadi pada tukang begitu hitung punya hitung duitnya kurang. Saya lalu berkata kepada istri saya, kita mengucap syukur aja, kalau perlu kurangnya apa yang ada sama kita, kita jual supaya tidak kurang bayar tukangnya. Saudara ku yang dikasih apa yang terjadi? Luar biasa, luar biasa Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang menelpon saya minta nomor akun saya. Terus saya terkejut sekali. Saya nggak ngomong ke siapa-siapa masalah ini. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Perkenanan Tuhan, dia memberkati kita pada waktu kita kesulitan. Dia menolong kita pada waktu kita hadapi masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan rencana untuk menjual barang atau apa sesuatu milik kami tidak jadi karena berkat yang kami terima lebih dari segar cukup, lebih dari cukup. Dan saudaraku -saudara yang terkasih, mari kita belajar melihat hidup kita. Kalau saya catat di sini tiga hal yang Akhirnya membuat Daud mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita juga bisa mengambil sikap seperti Daud agar kita mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Milikilah keteguhan iman pada Tuhan. Milikilah relasi yang benar dengan Tuhan dan milikilah kerendahan hati dengan Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan karena diberkatnya, tetapi kita taat kepada Tuhan, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mujizat demi mujizat terjadi. Perkenanan Tuhan turun bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak buat masalah di mana-mana. Tapi di mana-mana kita menjadi berkat, di mana-mana kita berada, kita menjadi berkat. Orang lain melihat dan orang lain mengalami ada Yesus di dalam hidup kita, ada Yesus di dalam hidup kita, orang mendengar Yesus, orang mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, karena kita menyampaikan kasih Yesus dan kita hampiri setiap orang dengan kasih Yesus yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka hidup kita berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan siap memberkati kita karena kita berharga di matanya. Terus, terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus hampiri Tuhan. Terus buka dirimu dengan Tuhan karena engkau dan seisi keluargamu berharga. Dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih, kita satu di dalam doa. Saya tetap percaya Tuhan hadir dalam pembicaraan kita ini, dan Tuhan siap untuk menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami sama-sama merenungkan perkenanan Tuhan, kami mau. Kami rindu, kami semua mendapat perkenalan Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami. Kami tidak sekedar ikut beribadah, tetapi kami mau mengalami mujizat demi mujizat. Kami mau mengalami sesuatu yang baru, bahwa Tuhan merubah kehidupan kami. Kami tidak menjadi biasa-biasa, tetapi kami mau menjadi yang lebih dari biasa-biasa karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan ada di dalam hidup kami dan Tuhan siap memakai kami untuk dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Hamba mengucap syukur, hamba alaskan doa ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Mari belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar buat yang terbaik untuk Tuhan. Maka apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus serta percelongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa amin saudara perhatikan besok pagi dengan tema lahar